Sebelum ada pembangunan jalan ini memang kondisi masyarakat kami di Tasikserai ini sangat agak sulit. Karena masalahnya kadangkala kami ketika kami mau ke Duri itu mempunyai akses yang sangat parah. Memerlukan waktu kadangkala tidak cukup untuk satu jam. Jadi kalau alhamdulillah kalau untuk saat ini setelah ini dibangun Jalan Gajah Mada yaitu sampai kilometer 32. Alhamdulillah perjalanan kami yaitu satu jam dari sini ke Duri alhamdulillah sudah sampai. Kami dulu pernah di waktu jalan itu putus-putus dari Simpang Tiga Sebanga itu Pak sampai ke tempat kami kan 25 kilo. Itu bawa beras, bawa belanja bahan-bahan baku itu Pak bisa dua hari di perjalanan gara-gara jalan itu. 10 meter kadang-kadang itu bagus 15 meter putusnya. Itu di depan kantor desa Tasikserai Barat itu bisa kadang-kadang sampai 20-30 mobil itu butuh apa antri itu kepuruk. Ah jadi itulah kami tumbang karet, kelapa, batang kelapa itu untuk lantai titik-titik itu lah. Jadi alhamdulillah semenjak pertama Pak Amril jadi bupati, mulailah terbukalah pintu pembangunan desa Tasikserai disambung oleh Ibu Kasmarni. Semenjak Ibu Kasmarni itu ya jalan kami mulai dari Sebanga sampai ke kilometer 32 udah selesai. Ya kalau tengok kekuatan bangun itu sampai ke anak cucu kami insyaallah lah, mudah-mudahan tidak akan berganti lagi jalan tetap itulah. Mudah-mudahanlah kami mengucap terima kasih pada Ibu Kasmarni. Mudah-mudahan nanti apa cita-cita Ibu Kasmarni kami siap mendukung Desa Tasikserai Barat. Siap mendukung. Mengucapkan ribuan terima kasih banyak yang telah membangun jalan ini yaitu sampai ke Desa Tasikserai.